Bentar Pak Kuro, saya nggak banyak ngomong, lagi makan permen karet, rasa ini rasa cumi. Rasa yang pernah ada. Rasa cumi. Rasa cumi. Iya. Cumi apa teman? Mana? Bu Vera hilang. Iya di dalam. Tunggu. Rumah siapa nih Pak? Apa nih Pak? Rumah Baby Hanihui dong. Waduh. Waduh. Apa duduk Pak? Salah. Jadi gimana Pak Kuro? Gimana apanya? Tuh. Dia belum tahu ceweknya juga. Ah, belum tahu ceweknya? Iya, belum tahu. Tuh. Tahu aja. Naksir tuh dia tuh sama Pak Kuro, gimana? Gimana sih? Gimana? Aku bingung. Pak Kuro, mau enggak nih? Gimana tiba-tiba mau enggak nih? Apa? Ini. Enggak. Kenapa? Ngedoyan. Ngedoyan enggak? Mending minum es teh manis. Oh gitu. Gimana Pak Kuro tuh? Gimana apanya? Tapi kan Pak Kuro katanya gak suka cewek. Waduh. Mana iya. Ada laki yang gak suka cewek Bu. Itu menyalahi apa itu? Kamu bisa jaga diri gak? Soalnya dari awal yang pertama kenal tuh kamu katanya. Hah? Iya. Gimana kenal? Saya jadi nggak tahu yang mana Pak. Sasei. Yang mana? Sasei. Yang mana? Aku belum pernah kenalan namanya Sasei. Masa iya? Kok dia kenal kamu? Gimana saya tahu? Gimana Pak? Itu. Iya, pertama kenal sama Pak Kuro katanya. Di enggak tahu di mana. Saya ini kenalin sama cowok-cowok lain, dia enggak mau, Pak. Pengennya sama Bapak. Enggak tahu tuh, Pak. Bapak pelet apa? Pernah... Bapak pelet kah? Pelet apa? Pelet dapat dari mana, Pak? Kok bisa kayak gitu, Pak? Mana saya tahu, Pak. Saya nggak tahu Pak, saya pernah kenalan sama siapa itu? Saya belum pernah kenalan. Ah, kok bisa gitu ya? Nah itu. Kalau ketemu katanya ngobrol Pak Kuro tuh cuek katanya. Hah? Iya, si Ajis tahu tuh. Ajis. Iya. Tahu sama Sasei kenal. Enggak loh, beneran aku belum pernah kenalan di sini. Masa iya? Beneran. Hmm. Makanya aku nanya. Lupa kan ke... Lupa kali, makanya kebanyakan cewek tuh kayak gitu. Apa? Makanya satu aja. Saya gak pernah ini, mana sama cewek. Begitu Pak Kuro, dia pengennya sama Pak Kuro. Nanti kalau misalkan adik di kota, Pak Kuro gak apa-apa. Coba hubungin dia tuh. Saya belum kenalan Pak, masa saya hubungin duluan Pak? Gimana? Ya iyalah hubungan. Ya bukan maksud saya gimana? Saya tahu dia belum kenal juga. Orangnya nggak tahu. Kok bisa ya? Bentar. Gua heran juga. Itu dia. Dia di kota kah? Katanya ada nggak ya? Dia kebetulan enggak. Biasanya ada di pulau sih. Jam segini. Di kota terus. Ada yang suka gua, cuman gua belum kenalan, tapi dia udah kenal. Emang dia cerita apa Pak, tentang saya Pak? Iya, dia apa nanya-nanya lah. Malu-malu gitu Pak.
siapa? Saya belum pernah kenalan namanya Sasi. Kok heran ya, kok bisa kok tahu nama bapak, terus dia tuh bilangnya sama kali ketemu tuh Pak Kuro, katanya deketnya sama Pak Kuro. Hah? Oh iya. Beneran, Pak? Iya, makanya kenal, saya heran. Makanya saya nanya ke bapak, siapa yang waktu itu bapak bilang di pantai? Iya, itu Sase namanya. Itu keluarga aku, Pak. Adik-adik saya itu, Pak, yang paling cantik, Pak. Jadi gimana ini kelanjutannya, Pak? Ntar saya paling nanya dulu dia juga, kenalannya di mana? Takutnya salah juga kan, takutnya bukan Pak Kuro. Pak Kuronya aja gak tahu. Jujur ya, coba ingat-ingat Sase. Saya ragu. Bapak minta saya hubungin, saya kena belum kenalan gitu, tatap mukanya belum, Pak. Apa? Tatap mukanya belum, Pak, saya sama dia. Kayaknya. Astaga, kok bisa gitu ya? Kok dia bisa tahu Pak Kuro? Beneran Kuro saya apa Kuro? Iya, Pak Kuro, gak ada lagi. Itu Pak Kuro polisi itu, katanya iya. Gak ada lagi lah. Kuro apa anjing gue? Kok mau sama dia? Dia bau loh, padahal aku udah bilang gitu. Waduh. Iya. Terus dia bilang apa? Enggak, suka aja senak katanya sama si Kuro. Suka. Astaga, suka iya, apanya, suka Pak? Enggak tahu, Pak. Paham pelet Bapak bagus kayaknya. Anjir tuh. Peletnya dapat dari Paleto, Pak. Di mana? Moncili ya? Enggak. Apa itu pelet-pelet? Emang kalau orang beriman tuh rezeki enak soleh, Pak. Oh, itu Bibi Hani kenapa lagi pusing? Kenapa dia? Gak tahu. Oh iya, saya waktu itu ini ada cerita juga sih, Pak. Apa tuh, Pak? Jadi kemarin kan ada kasus tuh. Terus saya dapat tersangka ini, Pak. Si vodka itu, Pak. Oh iya. Nah. Di situ dia ditangkap sama satu orang lagi, cewek, nggak tahu pakai topeng gitu. Nah itu kayaknya. Ntar dulu. Oh iya. Nah di situ si vodka ini bilang ke saya, Kuro lagi nyari cewek nggak? Nah terus kayak ini, dia kayak bilang adiknya juga itu ada ini yang katanya nyariin saya. Saya juga bingung, Pak. Iya itu. Terus dia nunjuk-nunjuk cewek yang pakai topeng itu. Terus Pak Kuro gimana? Gak kenal sama dia? Belum sih. The best. Gimana itu, Pak? Gimana itu, Pak? Tanggapan aku bapak sebagai sih. Kakak aja, Pak. Gua gak paham sih. Ada udang di balik batu ini. Kayak saya bingung, kayak banyak yang bilang ini ada yang nyariin, Mak. Iya itu sama orangnya, sama. Sama kan? Sama kan? Samalah. Mencurigakan. Sama Pak orangnya, Pak. Kemarin aku juga ini mau nanya dia, cuman dia kabur mulu. Nah, iya kah? Malu, Pak. Cewek itu wajar, harus dikejar. Ya, masa saya kejar di penjara kan aneh, Pak. Kebihan ini, kamu kenapa? Apa? Satu story. Kamu pusing terus ya? Kebanyakan itu. Kuro, gak apa-apa kan sedikit itu. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya maklumin ya kalau di rumah. Iya, Pak. Soalnya kalau gak ada itu, stres, Pak. Bapak udah ketergantungan kah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sedikit itu oleh-oleh tadi saya dari luar kota. Oke. Pak Kuro. Iya. Katanya Pak Kuro suka. Katanya Pak Kuro suka
pakai obat kuat kata. Kata siapa? Suaranya hilang. Oh, Karen sayang. Heeh, itu baby Hadiwi hilang suaranya. Minum dulu. Halo. Halo. Kata Pak Ajis katanya Pak Kuro suka nimbun obat kuat. Waduh. Obat kuat apa? Ini kayak gini. Enggak. Ngapain minum obat kuat kalau udah kuat? Ya. Kan biar biar kuat 3 ronde. Waduh. Kasih tahu baby Hanihui. Saya nggak tertarik lah pakai obat kuat gitu, buat apa? Mending natural. Oh gitu. Boleh deh Pak, kalau ada gitu obat kuatnya. Boleh apa? Ya, dibelilah. Iya, dibeli. Mainan-mainan kayak boleh, Pak. Ah ngapain mainan? Sudah iya, banyak pistol air tuh. Ya ampun. Pistol air, pistol kacang udah punya semua sih, Pak. Nah, kacang jangan, Pak. Pistol air aja yang itu, Pak, yang 50-50 itu loh, Pak. Waduh. Ini buat nembak tikus, Pak. Di sini banyak tikus, Pak. Iya. Di sini banyak banget tikusnya, Pak Kuro. Dia matinya kalau ditembak sama yang 50 gitu ya. Iya, kalau pakai yang kayak gini mah tikusnya kemarin bilang enggak kerasa, Pak, katanya. Wah, gede banget. Iya. Eh, kok enggak bisa keluar senjata? Saya udah pernah sih kena beberapa kali emang 50 emang sakit. Aku kenapa ya? Enggak bisa nonjok. Kram. Ya, kram. Lompat dulu, Bu. Lompat. Tetap gak bisa. Waduh. Waduh, ini efek samping kayak nih, Pak. Iya, nah, ini kayaknya. Banyakan. Ya. Oh, harus keluar kota ya? Punya saya tuh. Kalau mau. Enggak, kalau di sini gak bisa, emang gak bisa. 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 Oh iya, bener bisa dong. Bisa, memang bisa. Kram ini kayaknya, Bu. Iya, kram. Harus ini sulap. Sulap di belakang sana. Ya udah. Jadi ini intinya kita tunggu dia di kota dulu apa gimana, Pak? Iya, tunggu dia di kota dulu lah. Nah, terus dulu kelanjutannya. Aku enggak tahu juga ini kok anehnya gini loh. Dia bilang pertama kali itu yang ketemunya orangnya itu Kuro. Kuronya sendiri enggak kenal sama dia, kan bisa gila saya, Pak. Oh iya, waktu itu si Vodka bilangnya sih gini, Pak. Dia ngelihat saya di salah satu vlog, Pak. Terus? Nah, dari situ katanya dia ngelihat vlog si Veye atau siapa gitu ya. Waktu ada sayanya. Tapi dia katanya malah fokusnya ke saya, Pak. Saya juga bingung itu gimana tuh. Bisa jadi, Pak, nonton yang merah kan. Saya bingung juga. Nanti dah. Penasaran juga pastian. Sih. Ntar tinggal dikontak aja. Bagusnya gini deh. Bagusnya Bapak deketin dulu dia gitu. Kalau misalkan ada, ntar aku kabarin, Pak. Misalkan nih orangnya ada di pantai, nah Bapak coba-coba tuh ajak ngobrol dia, terus yuk jalan yuk kemana, ajak ngobrol tuh. Masa belum kenal langsung ajak jalan? Maksudnya dikenalin dulu lah, Pak. Dia udah kenal. Ya bukan, maksudnya secara formal aja juga belum. Gini bro. Aja dah, gini aja. Gimana? Ntar misalkan kau ke kota, dia ke kota, ntar aku hubungin. Okay. Terus nanti Pak Kuro nyamperin. Nanti aku kenalin gitu. Oke. Nah, gitu aja udah.
Oke, beres. Nah, udah dikenalin, kau ajak jalan tuh, itu baru aja ngobrol. Nah, kau dari mana? Oke. Ketahu, Pak. Paham juga pengennya sama bapak tuh. Gak ada, gak mau sama yang lain. Heran. Saya bapak udah nawarin sama yang lain. Udah. Halo? Aku gak liat kalian. Kenapa emang karena... Kok gak ada orang? Gak ada. Aku gak liat kalian. Hah? Iya kah? Kayak harus keluar rumah dulu. Ke rumah dulu lah. Keluar rumah kayaknya. Kenalin nih. Puro. Silahkan ibu perkenalkan diri. Tuh, kenalan dong kalian. Mana sih?